Halo sahabat YouTube dan Rusana-Rusana, kembali lagi saya menuju ke Pasir Baru. Pada saat ini, sebagaimana pada waktu sebelumnya, kami datang ke lokasi ini bertiga. Jadi ada teman saya, saudara Ajove, kemudian juga ada Sadri Chaniago. Jadi kami bertiga dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa kali kami mendatangi lokasi kawasan pantai Pasir Baru ini. Jadi di Pasir Baru ini merupakan tujuan kami selain untuk bersantai, sebenarnya juga ingin menikmati makan siang. Jadi para sahabat YouTube dan dusun-dusun, inilah suasana terkini di 2023 ya, kawasan Pasir Baru. Jadi kita masuk tadi di jalan raya Kota Pariaman Lubuk Pasuang, persis di simpang Baribeh namanya. Jadi kita kalau datang dari arah Kota Pariaman itu berbelok kiri di simpang Baribeh. Nah inilah lurus ke dalam, kemudian berbelok lagi ke kiri, dan nanti di dekat pemakaman ya di depan sana, kita belok ke kanan semakin mendekati kawasan pantai. Ikuti jalan-jalan kami bertiga pada waktu siang ini untuk menikmati makan siang di Pasir Baru untuk kesekian kalinya. Jadi kalau ada para sahabat YouTube dan sana-sana yang ingin lebih lanjut ya, ingin mengetahui kunjungan-kunjungan kami sebelumnya, silahkan dilihat ya di playlist channel ini. Ada sejumlah konten tentang Pasir Baru. Oke, Tintiang Taroy. Thank you.
Halo sahabat YouTube dan dosen-dosen, kembali lagi hadir di Pasir Baru untuk makan siang ya. Ini kedatangan untuk kesekian kalinya dan buat konten juga untuk kesekian kalinya. Oke, ikuti. Ini ada rumah ini dihantam oleh abrasi ya. Kemarin ini waktu terakhir kita di sini masih baik-baik saja, tapi sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah hancur itu di belakang kita. Oke. Kedatangan saya pada hari ini di Pasir Baru bersama dua teman ya. Satu sudah jadi dokter, yang satu lagi kandidat dokter. Mudah-mudahan yang kandidat ini berhasil ya besok ini, karena saat ini lagi dalam penyelesaian. Di depan kita ini adalah tempat pelelangan ikan Pasir Baru. Jadi itu di sana ya. Kita teman saya sudah hadir di sana. Sejumlah kali kami sangat menyukai mendatangi kawasan Pasir Baru ini untuk menikmati makan siang di sini. Baik suasana maupun sajian yang kami nikmati hampir bersamaan dengan sesuatu yang sangat kami sukai. Kalau tidak memikirkan waktu, mungkin kami akan berlama-lama di sini. Sayang, masing-masing kami memiliki keterbatasan untuk berlama-lama. Jadi, kami hanya sempat menikmati kawasan ini setiap datang, ya, secukupnya. Sahabat YouTube dan dosen-dosen, ini bisa dilihat ya, abrasi telah menghantam kawasan yang terdapat di Pasir Baru ini, terutama di tempat kami biasa datang untuk makan ini ya. Seperti yang terlihat tadi, kalau dulu-dulunya kami makan ya di titik yang sudah terban oleh ombak itu. Bahkan salah satu yang membuat saya merasa nyaman di sini karena ada pohon waru ya. Pohon waru yang sudah cukup tua dengan ukuran pohonnya yang besar ya, termasuk akarnya, kemudian juga guratan-guratan arsitektur dari pohon waru ini selalu menyenangkan saya. Sangat artistik. Tapi sayang, tampaknya pohon waru ini yang ada di dekat tempat kami makan ini benar-benar terancam ya. Nah inilah, jadi sudah ada yang terban dihantam ombak. Tampaknya lokasi ini pasrah ya. Nah, dihantam ombak, mudah-mudahan tidak lebih menjauh ke daratannya. Mudah-mudahan hanya sampai di sini. Biasanya abrasi ini adalah ombak yang merupakan gelombang musim. Jadi ada musim-musim tertentu per sekian tahun. Kalau tidak salah ini terjadi 15 tahun yang silam ya. Itu juga hantamannya malah lebih jauh ke daratan. Oke, kita menikmati sajian makan siang. Nah, ini dia. Ini bentuk-bentuk sajian yang akan kami nikmati. Porsinya, kita lagi menunggu ikannya ini, ikan bakar ya, belum datang. Tapi itu ada kegiatan bakar ikan, namun bukan itu yang kami tunggu. Ikan bakarnya yang akan kami santap sudah lebih dulu ya, tadinya dibakar. Jadi sudah siap, tinggal menunggu sampai di meja kami. Oke. Oke, para sahabat hidup dan suasana, ikannya baru dibakar. Nah, itu dia. Oh, sudah ada yang siap itu. Diantar ikannya. Sip. Lap ini ikannya. Kalau ikan rawit,
untuk menilai. Oke, para sahabat YouTube dan saudara-saudara, kita segera makan. Jadi hidangannya sudah datang dan kita segera menikmatinya. Kebetulan ikannya baru dua yang datang. Nah, sebentar lagi ada satu lagi. Sesumbar tuh kayak ya. Sumbar. Gabuah. Iya, sampai jalan dari konten gue. Iya. Iya. Katanya gabuah. Hari semakin siang, pada saat ini panas matahari, terik udara yang khas di kawasan pantai ya, pesisir barat Pulau Sumatera ini. Saya baru selesai makan, kemudian menikmati suasana sejenak ya. Kita lengkapi gambar konten ini biar ada view yang dapat kita saksikan di sekitar tempat makan saya di Pasyabaru ini. Nah, inilah suasana terkini, suasana tahun 2023. Jadi tidak banyaklah yang berubah situasinya di sini, kecuali hantaman ombak semakin mendekati ke daratan ya, menggerus daratan. Dan yang terlihat ini adalah tempat pelelangan ikan Pasyabaru. Sepi, tidak banyak pedagangnya, tidak banyak pembelinya. Maklumlah pada saat ini ketersediaan ikan laut ya, hasil tangkap dari para nelayan kita memang sangat untung-untungan. Jadi pada saat ini tidak musim ikan yang luar biasa lah. Kadang-kadang sekedar untuk lauk makan keluarga saja yang dibawa oleh nelayan kita, bahkan tidak mungkin ada juga dengan tangan kosong kembali ke pantai. Jadi pada saat ini hampir di sepanjang pesisiran ini dari banyak nelayan ya, saya dengar-dengar memang hasil tangkap nelayan kita sangat sulit dalam beberapa bulan terakhir ini. Oke, kalau kita berada di kawasan pantai ya, selalu kita dapat menikmati suara ombak. Kadang-kadang demikian keras ya, seakan-akan mau menerkam, tapi sewaktu-waktu malah sebaliknya. Hempasan ombaknya sangat lembut sekali, sangat ramah sekali menyentuh pantai. Tapi begitulah alam ya, pada saat-saat tertentu menjadi ganas, seakan-akan kita akan dibunuhnya dengan kemurkaannya. Tapi di lain waktu ya, bisa saja menjadi sangat ramah, lembut, seakan-akan tiada daya.
dan kita pun menikmati keindahan, kenyamanan. Ya, begitulah alam ya. Oke, saya jalan-jalan dan nikmati saja gambar yang dapat kita rekam pada saat keberadaan di Pasir Baru ini. Yeay, akhirnya kami meninggalkan kawasan Pasir Baru untuk menuju kembali ke jalan raya yang menghubungkan Kota Pariaman dengan Lubuk Pasuang. Jadi ini kita dari pantai ya menuju ke jalan raya. Nanti di ujung jalan ini adalah merupakan Simpang Baribeh. Nah, di kiri kanan kita ini, di sisi dari jalan raya yang menghubungkan Kota Pariaman dengan Lubuk Pasuang ini, masih terdapat persawahan yang luas, persawahan di mana masyarakat menggarap dengan tanaman padi.